mata lu kotok, lu gak lihat orang. Lu mau kubur gue? Nah, bangnya melengosan dikit apa sih? Itu kan kesono bisa. Kenapa gue yang lu mau siramin tanah? Nah, saya kan ada belakang, kagak ngeliat. Ngapain sih pakai dalam-dalam? Udah segini aja cukup apa? Kita kan mau bikin jebakan lumpur untuk besok. Hah? Emang dalam-dalam mau gali kuburan apa? Umar, segini kurang. Ini jangan kata orang, ayam aja kagak nyeblos. Diam-diam lo kerja situ lo ah. Ini mau kerja. Mar, apa lagi sih? Mar! Wah, nolek-nolek kayak kenek. Suara apaan tuh? Ketawa lu PA. Nih, handphone saya itu namanya nada ringtone. Ganti tuh nadanya, norak begitu. Apa kayak yang asikan gitu. Nada begitu. Sirik, udah jangan berisik, mau terima telepon. Orang kampung lu. Mau telepon. Halo, Yang. Ya, Yang. Pale lu, Peang. Iya. Masih di kantor. Kantor mana? Di hutan di kantor lu. Iya. Bentar lagi, ini lagi banyak kerjaan. Kerjaan apa lo? Nunggu barang pengiriman gitu. Ngirimin apa? Ngirim nyamuk? Iya. Bye-bye. Gak pantas ngomong Inggris, muka lo kayak bahan nyamuk. Pindah lo situ lo. Pindah. Ribut banget lo. Abu yang ribut? Lo. Makanya tuh keberatan kumis sih. Kumis apa dasi kupu-kupu tuh. Hey, smoke in the water. Smoke in the water. Handphone itu bang, gua dapat. Ntar lu timpe, lu kan turunan tukang loak. Kolor aja lu samber lu. Emang dari nyolong itu alasan aja mana. Tadi tuh dipendem-pendem begitu. Ah, udah susah. Apalagi? Suara apa tuh? Lu denger gak? Nih, denger bang. Ini benar nih bang, ini benar nih. Benar setan? Benar suara handphone saya lagi. Tawa aja lu. Udah mulai kerucut mukanya. Makanya jangan so berani. Nuh, ini nada SMS. SMS? Baca dulu lah. Baca aja. Paul, SMS baca, bukan didengerin, baca. Sirik aja sih jadi orang. Bukannya sirik, ngapa dogol banget, udah tua-tua lo. Waduh, biasa nih, modus bang, modus. Apa lihat tuh? Mama minta pulsa, mama kecelakaan. Jangan diladenin. Dikata kita percaya kali ini. Yeah. Balas aja. Mama, mendingan jangan minta pulsa, minta maaf aja, dosa tau. Udah bang, orang iseng dibales. Biarin nak. Nah, bunyilah gitu. Sih, langsung dibales bang. Minta pulsa tapi bisa bales. Kalau nggak dikasih, saya minta nyawa. Nora. Nabang, udah tahu SMS ngapain teriak di mari? Emosi gue. Udah lo, gue bilang orang iseng lo. Dikata nyawa dikresek kali, main ambil aja. Minta. Orang iseng. Jangan dibales. Bales juga. Iya, kan ini kagak dibales. Masih ngedumel aja. Buset. Mar. Apa sih? Apa lagi sih? Kapan kelar ini kerja di soil mulu, Rambut, ada rambut. Kagak ada bang, orang licin begitu masih bilang ada rambut. Bukan rambut gue, pekak. Rambut di mana? Gimana ceritanya? Cabut, Mar. Tarik rambutnya. Iya, ntar ada apa sih? Memu. Kayak mama lo. Satu, dua, tiga. Suara handphone lu. Agak bang, handphone saya agak bunyi.
sunyi senyap. Suara apa ya? Bukan. Aduh, nafas gue macet. Aduh, Mar. Mungkin bang, saya udah gak kuat lagi bang. Gak usah lari apa sih bang. Terus mesti bagaimana kita nih, Mar? Mesti bagaimana? Bang, ini pasti ada hubungannya sama handphone yang abang temuin tadi nih bang. Dimauin apaannya maksudnya? Lah buktinya nih bang, rambut yang abang temuin kan rambutnya malampir. Terus pasti juga handphone malampir bang. Jadi bagaimana? Buang. Mbak, tolongin anaknya ngapa mbak? Anak tahu mbak, mbak nggak ngelahirin anak sesar apa normal. Tapi tolong akuin anaknya mbak. Anak nggak minta apa-apa. Anak gak minta muka anak ganteng kayak Justin Bieber. Kagak mbak, cuma minta pulus, duit mbak. Buang kemana nih? Kemana, cepet banget, keburu kubur nih bang. Rem lo, ngadu sana lo. Buset, dikata udah deh lo masih ditutupin aja. Ini. Nih, denger nih. Ya. Mbak. Siapa yang buang nasi kotak? Handphone. Apa ada yang lagi anyak unyuk di sini? Kelempar handphonenya. Tapi bagus juga. Buat kado si neneng, pasti si neneng seneng. Makasih ya mbak, makasih banyak mbak. Casanya mbak. Makasih mbak ya, udah handphone juga udah seneng banget. Casan mah banyak di gelodok. Ya mbak, makasih ya mbak. Makasih mbak. Kok HP bekas sih bang? Neng, walaupun abang ngasih handphone bekas, tapi yang penting ikhlas. Daripada abang ngasih baru, hati sama kantong abang terharu gimana? Ada aja alasannya. Mana gak ada chargerannya lagi, nih lobet tuh. Mana chargerannya? Gak dibungkusin kado lagi, niat gak sih ngasih kado? Terima aja, kenapa sih? Tuh, ada SMS masuk lagi. SMS? Iya. Oh, kan abang belum ganti kartunya. Tadi abang mau ganti, dikasih kartu keluarga. Gedean. Jago ngelesnya. Tuh, ini apa lagi? Mama minta pulsa. Ini siapa nih? Abang gak tahu, Neng. Pasti ini pacar gelap abang, iya kan? Neng, bukan, beneran Neng. Pacar abang hanya Neng seorang. Tuh, dibalas lagi. Dia bilang katanya kalau gak dikasih, tuker sama nyawa, tuh. Ih, najis dah. Coba abang lihat. Tuh. Masa sih ah? Pakai alasan lagi. Pasti hubungannya udah dalam banget deh. Udah mama, papa, udah jelas itu pacar gelap abang, ya kan? Neng, itu bukan siapa-siapa, kagak tahu. Kan kartunya belum diganti. Abang alasan mulu nih, udah nih. Ayo balikin. Ambil tuh, makan. Kok dibalikin, Neng? Emang pelit sih, bokeh, pengiritan. Udah jelek juga. Neng. Neng, beda banget dah. Cuman gara-gara SMS yang enggak tahuan siapa yang ngirim. Abang diputusin. Tega, Neng. Malah udah kasih hadiah, pasti kagak terima aja. SMS dari siapa lagi nih? Siapa itu? Hah? Enggak taunya ente pasti ini yang ngirim SMS enggak berfaedah.
nggak bermanfaat, ya kan? Kenapa? Marah handphonenya aneh kasih cewek aneh, ah? Marah? Bilang dong dari kemarin. Sekarang udah aneh pegang aja, marah-marah. Pakai ngomong-ngomong SMS-SMS yang gak peraturan. Eh, emangnya ente setan? Saya memang setan. Setan rombeng pakaiannya, buat tongkat, rambut kayak janur sunatan. Ah, ente tuh pantasnya gembel Senen. Ah, yang gak mandi bertahun-tahun. Saya memang setan. Kalau ente setan nih, coba nih, ah ada pohon tuh, ente terbang coba tuh ke pohon tuh, ha? Terbang. Ah ente, ana tahu pakai trik lama ente, waktu ana nunjuk pohon ente muter sini kan, ke pohonan kan. Nih kayak gini nih, ya kan? Ya kan? Nongol di sini, ente lari ke situ, ya kan? Aneh kaget dah. Urusan belakangan yang begitu mah kecil. Aneh tuh tukang bohong, mau dibohongin lagi. Kayak di film-film ya, biar anak kaget. Lihat kaki saya! Suwer, kaki ente ngambang. Suwer, aku yakin anak. Kabur, setan! Setan! Eh, Tino. Eh, Ma. Dari tadi lu main HP mulu. Nih, seragam lu. Udah Mas rikain. Iya, Ma. Simpen lu bentar nanggung. Eh, ntar lu telat. Ntar dipecat lu sama komandan baru tau rasa lu. Nih. Iya, cerai. Mama. Ih, gantian apa? Nah, celamitan amat sih jadi mama. Udah sana. Bu. Apa? Ana mau jual HP, Bu. Mau jual berapa? Pokoknya berapa aja Ibu beli, ana terima dah. Yang penting fulus, bukan pembalut. Nyolong nih, ye. Yeah. Ini handphone ana, Bu. Bukan boleh nyolong. Nah, mana boxnya? Chargernya mana? Buku garansinya mana? Gimana ayah jualnya? Jelek lagi, barbarat. Ya udah. Ibu berani berapa? Masa nawar ya. 75.000. Udah. Untung cepat. Ya udah cepetan Bu dah. Nih. Kurang goceng. Ya ampun. Cuman goceng doang pakai dikurangin, Bu. Kagak ada gocengnya, udah. Jual handphone kayak jual daging. Makasih deh, Bu ya. Ma. Minum dulu ya. Ye. Yeah. Ma. Lu kagak pengertian amat mama lu. Udah balikin sini ah. Ih, udah tuh pakai ini nih. HP baru, pakai ini aja. Enggak ngaruh, Mak. Semua kan nomor-nomor telepon cewek-cewek cantik ada di situ. Berisik amat sih lu. Kan besok bisa. Udah pakai itu, ada kartunya tuh, hidup lagi. Bisa pakai telepon nih. Bisa. Ya, udah, assalamualaikum. Begitu saya ngegali berdua Umar, sumur buat lumpur, waduh saya ngelihat setan, Komandan. Iya, Dan. Mukanya serem banget, kayak malampir. Nih, emangnya? Serem. Jadi, benar ada setan di kem ini? Benar. Oh, saya ngelihat. Tapi, jangan tahu, Komandan. Kita udah usir tuh setan, bukan begitu, bangsat. Kok bangsat? Bangsa itu Majid. Singkat kan gitu. Umar, Said, kalian memang asisten saya yang... Kalian jangan bohongin saya ya. Saya udah 3 tahun ngelatih camp di sini.
tapi gak pernah lihat setan nongol depan muka saya. Nah, tapi beneran ada, komandan, sumpah. Gak percaya. Besok para peserta latihan sapa mau datang. Kita harus siap menerima mereka. Kita harus bisa melahirkan sapam-sapam yang berkualitas. Umar, Said, seperti apa sapam yang berkualitas itu? Siap, komandan! Hati jujur! Muka tebal! Otak kawat! Mental baja! Bagus. Kita harus melatih mereka menjadi sapam-sapam yang bisa diandalkan di setiap medan lapangan. Kecebong, bukannya jaga malah tidur. Iko ada maling kok. Mampus lo. Mana malingnya? Mana malingnya? Kagak ada. Wah, setan lu jenggol ya? Makanya, lo kalau lagi jaga jangan tidur. Serah gua mau tidur, mata-mata gue. Kenapa lu ngatur-ngatur? Jenggot. Lo, gini dong gue. Dari mana nih? Mama minta pulsa, mama kecelakaan. Kan mak gue yang dagang pulsa. Kenapa lo malah minta? Lagi emang rumah sakit zaman sekarang dibayar pakai pulsa ya? Udah ada aja. Stres orang zaman sekarang. Ada Iko di luar. Tidur di sini. Malam Pak RT. Jangan tidur. Siap Pak RT. RT boleh tidur. Hah? Wah, Bapak terima kasih. Kagak ngasih uang rokok, uang kopi. Bablek. Uang ini sampai. Ada setan, lo siram pakai air kencing tuh setan hilang. Hah? Ini ada kencing. Soalnya gue udah kencing. Tiga! Pak. Air apa ini? Air kencing, Pak. Bukan, teh hijau. Buat apa teh hijau? Buat ngusir setan, Pak. Iya, Pak. Emang muka saya kayak setan apa? Bukan. Udah. Iya. Kalian kurang bisa menjaga stabilitas keamanan komplek. Kalian ditugaskan ikut PSK. Hah? Kita mau dijual, Pak? Kita mau dijadiin jablay. Jual jablay, bukan begitu. PSK itu pelatihan satpam komplek. Oh. Puh, mau ya? Mau Pak, mau. Harus mau. Iya, benar Pak. Daripada kita ketemu setan lagi. Mau. Oh iya. Ih, mau Pak, mau. Mau siapa? Kapan Pak? Iya. Bagus, besok berangkat. Latihan bakal seru nih.
Ah, lu mah cupu sama malandro. Takut sama mak lu, lu berani. Bengong aja mas, jalan jangan ngetem. Lah si itu nerobos kayak busway. Oh, eh minta maaf kalau nabrak. Gila. Kenapa sakit nih, kutambahin. Wah, kalau kecil gua lawan lu. Satpam apaan lu, payah banget lu. Cengeng banget. Kenapa-napa kok? Agak kenapa-napa, pala gua pegangin. Untung agak pecah nih pala. Ah, gila. Yaudah. Kok lo perhatiin yang cowok depan gue ini potong-potongannya kayak bukan satpam, keren banget. Kalaupun emang satpam, satpam apaan? Ah, satpam butik paling. Eh, ngomongin gue ya? Bencong, beneran. Iya. Mungkin dia satpam yang jagain bencong-bencong nih. Eh, Ben, Rani. Masih? Oh, yang itu kok. Itu cantik banget itu. Yang kayak begitu tuh. Cocoknya langsung gue jodohku maunya ku ngedekat gue ludahin nih. Masih. Gue bacain ayat kursi nih. Makin deket nih. Yaudah, gue bacain ayat-ayat cinta. Dua sap. Kumpul, jangan berebut. Kumpul. Baiklah, selamat datang di Camp Garuda yang akan menciptakan atau mencetak satpam-satpam berkualitas. Tanpa basa-basi, akan saya perkenalkan langsung The Comdan, The Umbrella, Tomorrow, The Carlin. Sambil nyanyi. Smoke and the water, smoke and the water, smoke and the water, smoke and the water. Perkenalkan, nama saya Karolin. Panggil saya Komandan Karolin. Saya yang akan memimpin pelatihan di camp ini. Siapa nama kamu? Joy. Lebih keras! Joy. Saya kan udah bilang, jadi satpam itu harus punya suara yang keras. Keras! Joy, Dan! Bagus. Tapi gak pakai muncrat. Kamu! Siapa nama kamu? Danang Sakti Permana, Dan. Kamu jadi satpam di mana? Di salon. Ada yang laki-laki yang gak mau bayar abis ekel elus. Eh, ekel motor rambutnya. Kamu siap menjalani pelatihan di sini? Kan dulu ekel kuli bangunan, Dan. Juru kunci. Kamu, siapa nama kamu? Saya Martin, siap menjadi satpam. Menjadi satpam adalah tujuan dan cita-cita hidup saya. Seberat apapun pelatihan satpam akan saya jalani. Karena merah darahku, kawat ototku, baja tulangku. Bagus. Kamu, siapa nama kamu? Iko Karolin. Yang keras! Iko Karolin. Panggil saya Komandan Karolin! Iya, Komandan. I love you. Kurang keras! I love you! Kamu! Push up 20 kali! Ah, Karolin cukup. Sekarang! Iya! Iya, senep hidup lo. Kamu! Siapa nama kamu? Dino, Komandan. Yang keras! Udah keras. Aduh, deket-deket lagi. Kurang keras! Udah mulai keras, Komandan. Aduh, maksudnya Dino, Komandan. Tuh, iya itu. Ini yang paling keras? Iya. Anu, itu saya. Itu apa? Itu. Keluarin sekarang! Hah? Keluarin di sini? Iya, di sini.
Lu udah keperin. Langsung terus. Yuk, Komandan. Ini Komandan. Siapa nama kamu? Jelly, Bang. Jelly? Oh, berarti kenyal, ya. Namanya siapa? Tessa. Waduh, nama yang sangat bagus sekali. Udah punya pacar belum? Acar. Bukan acar, pacar. Pacar? Iya. Belum, Bang. Udah punya pacar? Pacar punya? Pada meninggal, Bang. Berapa orang? Cuman 3, Bang. 3 meninggal semua? Iya, Bang. Pacaran paling lama juga padahal baru seminggu. Abang mau jadi pacar saya nggak, Bang? Nggak jadi. Kalau gitu, mau dong jadi pacarnya Abang. Kalau nggak mau, pusap. Mau. Mau jadi pacar Abang? Mau pusap. Umar! Set! Ngapain kalian di situ? Endus, Komandan. ini lagi meratin barisan, Komandan. Buat semua peserta di sini, tidak diizinkan menggunakan handphone. Jadi handphone semua saya sita. Martin. Ya, Komandan. Ambil semua handphone mereka. Umar Said, tolong bagikan semua seragam sekarang. Siap, Dan. Siap. Beres sudah, Mar. Kalau gua sih kerja ngeberesin kamar paling cepat. Makanya lu kalau tiap pagi makan rayap biar banyak. Bang. Yang saya nggak habis pikir nih, Bang, ya. Ngapa sih kita kagak belajar namanya ilmu dukun, ya kan? Cara menangkap setan. Gimana tuh, ya? Ini malah belajarin yang masalah nangkep maling, rampok. Itu mah kita udah tahu, Bang. Ya, si Umar dia lupa. Kan handphone-nya udah kita buang. Tuh setan nggak bakal balik lagi. Nih, kalau ini beneran, Bang. Ini serius, nih. Apaan? Saya punya bukunya, Bang. Cara menaklukkan setan tuh. Penakluk setan. Nih, bukunya, Bang. Setan balik lagi. Setan yang kemarin balik lagi kemarin, Dan. Kami ngomong setan jangan di sini. Nanti mereka semua denger gimana? Terus minta apa gimana? Kalian tunggu dong. Ya, terus bagaimana tuh setan kamek tumi? Iya, Dan, emang kita ngundang. Ini apa mereka semua udah dari saya. Tolong kamu taruh kantor saya. Ini kasih Umar tuh. Iya, Dan. Ayo, Mar, Mas, sini, Mar. Mau goblok lu, Mar. Tolong. Saya sini. Lama minggu tolong. Kalian semua tinggal. Iya, Dan. Langsing-langsing biar dia naik sendiri. Nih, terpal hajatan lo gak lihat. Tanggung jawab kita bantuin, Mar.
Sen orang punya badan kayak lemari. Aduh. Eh, Mar. Ini siapa yang terima dia di sini sih? Tahu, Bang. Nih, dia jangan-jangan nih diterima di sini bukan suruh jadi security. Jadi apa? Dia jadi gardu. Enak aja. Lu kentongannya. Sip. Jangan bantal lu kasur air. Aduh. Wah, situ angkat tangan. Mana badan lebar banget kayak karpet lagi dijemur. Lima. Bagus. Enam. Keren. Delapan. Ini kok kamu bercanda aja sih? Bangun. Ih, ganteng banget sih. Lima. Ketemu lagi, gede banget. Jangan bicara lu. Gak apa sih. Aku mana? Goreng terus. Satu, dua, tiga. Kagak bisa bang. Ini kenapa kamu tidur terus? Nggak bisa, Dan. Udah nggak bisa naik lagi. Bangun dong. Bantuin yang ini. Ini udah dibantuin, Komandan. Cuman badannya berat. Lihat aja kayak adonan roti begini. Berat, Dan. Bangun kamu. Ayo. Kagak bisa, Dan. Aduh, nggak tahu deh. Pokoknya bantuin sampai bisa bangun. Ayo, ayo. Jadi mau domain Komandan aja. Satu, dua. Tidak, gak bisa bang, udah segitu doang. Nyenyel banget sih siapa kabangnya. Gimana kok udah begini, gimana coba? Pakai dongkrak. Joy, ini apa Joy? Petan, buat jajan. Petan banget nih. Duan ya. Maaf. Aduh, jatuh. Jelly, jangan main aja jalannya. Iya, Jelly. Lagi dong. Eh, Jelly. Jelly. Lo makan tuh pokoknya Danang. Makasih, Nang. Udah kasih. Lagi sini, sini. Setan. Gua pikir Jelly. Jangan tahan, Nang. Sekali lagi, please. Ayo, dibantu. Bejak muka gue. Jadi satpam itu harus cepat tanggap dan tangkas dalam bertindak. Salah satu contoh, jika kalian menjadi satpam di salah satu mall dan kalian melihat ibu-ibu hamil sedang turun dari mobil, apa yang kalian lakukan? Mari! Jangan kemana. Langkah pertama, kita selidiki dan interogasi. Kita pastikan bahwa dia hamil asli atau palsu. Kalau ternyata dia hamil palsu, berarti dia memaling. Kita harus bertindak, membunuh, dan gampang, Dan. Kalau jelek, ambil aja rokoknya kita tendang. Dan, Cek, kalau sana ganteng gimana? Ah, lebih gampang sih. Minta nomor PIN BB-nya, nomor telepon, kasih rokoknya juga. Yang ketiga, jika kalian melihat seorang pemuda sedang kebut-kebutan di dalam kompleks, apa yang kalian lakukan? Tessa! Siap, Dan. Kalau boleh tahu, kecepatannya berapa kilometer? Kencang! Kalau boleh tanya lagi, ya, Dan? Pakai helm nggak? Nggak! Kalau boleh tahu, pakai jaket nggak? Nggak!
Kalau begitu, kita saranin aja Dan, suruh pakai jaket dulu, baru boleh but-butan, biar gak masuk angin, kasihan Dan. Bangun, Mar. Umar! Hei! Bangun! Hei! Ah, iman lu loncat lu. Kambing lu peluk. Mar, bangun! Iya, Bang Said, bentaran lagi. Gua colok di jemate lu, keluar kupon lu. Ah, bukannya bangun. Itu lu lihat siapa yang lu peluk, kambing! Bang Said, berubah! Hei! Berubah nih gua nih, emang lu gak bisa rasain baunya. Bukan ditangkap lu berdua, heran deh gue. Ntar, ngenalin sepatu yang kirinya belum. Kenapa emang? Makasih ya bang. Aku satu orang hatimu. Aduh. Udah siap-siap itu ngejagain Jelly, kenapa gue didorong sih? Siapa cepat dia dapat. Dia kata kelinci, lompatannya beracun.
Tes, badan gue sakit-sakit semua deh. Kayaknya pada receh deh, Tes. Temenin gue cari obat yuk. Jang, sorry ya. Gue gak bisa nganterin. Badan gue pukul-pukul juga nih. Jadi gue mau tidur aja, ya. Ya udah deh. Gue cari sendiri. Buset, ah, dikata guys penemu di makam. Ya bukan, gak ada wangi-wanginya, siapa yang bekas pake. Lah, kenapa kakinya neng jalan incit-incit? Lah, ini bang. Kenapa? Lecet-lecet semua, sakit, gara-gara tadi pagi. Sebelah mana yang sakit? Ini nih bang. Au-au. Bang, satu cuman ya? Banyak, kan udah dibilang banyak bang. Oh banyak, mana lagi? Aduh, duduk-duduk. Yang ini nih. Dua di atas mata kaki sama di bawah dengkul. Udah cuman itu ya. Abang dibilangin banyak di sini nih bang, yang paling nyeri banget. Lah bener ya. Aduh. Ya ampun, sampai ke situ-situ. Memar. Iya, untung kagak kena pabrik abon. Buyar kalau kena. Iya bang. Cuman ini doang, tiga ya. Ini mah masih mending, yang bikin saya gak bisa tidur tuh yang di belakang. Yang di belakang ada? Ada. Nah, sebelah mana singkap deh, mana. Nih. Yang ini gagal. Kena kawat nih. Aduh, bener itu. Sama yang satu ini di bang ya, nih. Aduh, pas banget di bawah rel ya. Waduh, pintar banget nih buruk milih-milih tempat. Kalau yang di sini perih banget bang. Yang mana? Aduh. Aduh, bang. Bener ya. Bener. Sama bener, yang bener. Satu lagi di sini nih. Dimana coba singkat deh. Nih bang, nih. Iya, aduh. Lu main pegang aja. Ntar kalau kena lampu Sukoi bagaimana? Emang ada lagi kali ini tempat lain coba? Enggak ada. Mana. Gua kalau punya bini cakepnya kayak dia mah. Ini yang model begini tarik cepek di puncak agak ngebul. Dikata emang ngandu sholat. Cuman di situ ya. Ada lagi kali coba. Yang di atas ada. Ntar dulu, ada obatnya dulu atau enggak? Obatnya ada. Ya, obatnya ada. Mendingan ambil obatnya dulu deh, bang. Ambil obatnya. Ya kan yang tahu tempatnya ke Bang Said. Ah, muka lu dari samping kayak kutu berasi. Berasi. Ya ambil sana buruan. Lu kalau kenal ketemu sama begini aja lupa ya, tempat obat. Tapi ini kudu kita yang bantu nih. Kalau misalnya sendirian enggak bisa, soalnya belakang ya, Bang ya. Jadi si Umar cocok, ya. Saya tiup. Ya, oh, biar enggak terlalu perih. Gimana? Iya. Bang buruan tunggu apa ambil lagi? Ambil obatnya buruan. Buruan ambil. Duduk. Ada mau ngalah pisan. Ayo. Gua cuma ngobrol doang. Comel lu, Mar, lu. Gua heran lu. Gua sobek mulut lu, gak bisa makan tahu lu. Sebelah sini di atas ada ya? Ada, bang, di sebelah sini. Sebelah yang mana? Di sebelah sini, tapi gak begitu sakit iya. Banget, gak bang. Gak sampai sakit ya? Iya. Kan tidurnya telentang, iya, bang. Iya. Jadi yang sakit... I am outdoor! Cocol, gue tiup. Mau yang kaki dulu, bang? Kaki sih, enggak kali ya, yang ini aja ya. Saya sendiri aja. Yang belakang aja, kalau ini mau gampang. Yang di bawah kereta ya. Buka. Tenang aja, enggak sakit ya. Yang model begini, jangan kata di bawah kondangan. Iya. Pelan-pelan ya, bang? Belum, iya, ntar ya. Kalau kita ajak ngerawat yang begini, mayat bangun nih. Ngapa udah nyampe aja sini bibir kan belum dicocok. Biar bareng tet tuh. Tet tuh. Biar bareng. Kumis renggang tuh. Emang kumis gue jarwa jusin. Bentar ya, sabar ya, pelan-pelan nih. Aduh. Apa dibilangin pelan-pelan? Sini deh, gua pasang. Aduh. Lu norak. Nocolnya begitu. Pakai perasaan dong. Tahu dibilangin pelan-pelan. Berapa kali gue bilang lu. Kalau yang model gini nyocolnya pelan-pelan. Kecuali nenek-nenek lu gesek juga boleh. Ngikut kulitnya. Jangan pakai kapas kok nenek-nenek. Kayak batu timbul. Iya pelan-pelan ya bang. Iya. Mari apa. Aduh. Pelan-pelan ya bang. Iya. Mana mencilak banget kulitnya kayak bundu Itali. Pelan-pelan ya bang. Iya. Dulu ya. Iya bang. Sini ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan dong kayaknya. Punya yang model begini 6 bulan gua enggak lapar-lapar kayaknya. Temboknya banyak. Aduh, abang. Umar. Ponakan gue lu injek. Abang aja serangan, lu tak banget. Orang kaki saya udah dikontrakin juga. Ponakan gue lu main teken aja palengnya. Neng. Kayaknya mendingan pakai sendiri aja deh ya. Aduh. Nih, kalau misalnya udah ntar pulangin yang ada kita juga mau pakai ya. Iya, heeh. Aduh.
Ibu ini siapa ya? Saya Mama. Mamanya siapa? Mamanya Jelly ya? Saya minta pulsa. Minta pulsa? Pulsa buat apa, Bu? Saya mau telepon anak saya. Maaf, kebetulan HP saya hilang. Jadi saya gak bisa pinjemin telepon, kasih ibu pulsa. Saya minta pulsa! Kalau gitu, saya kasih duit aja ya, Bu ya. Anakku, anak! Saya minta pulsa saja, kamu tidak kasih. Ibu ini siapa sih, Bu? Sekarang saya minta nyawa kamu! Ini Tino. Kenapa sih, Tessa? Kenapa? Di kamar gua ada setan. Ada setan? Itu mungkin Joy. Joy emang mukanya serem, tapi bukan setan kok. Bukan Joy. Gua tahu banget, Joy. Terus siapa? Ini nenek-nenek tua. Rambutnya berantakan. Pakai konde, pakai tusuk, sate. Terus mukanya hancur. Kayak Batman. Buang tongkat. Rambutnya ubanan? Iya. Elah, itu malampir. Malampir! Takut! Iya, takut deh. Sama-sama takut. Aduh, itu malampir ngapain datang-datang sini sih? Bukannya syuting aja. Apa itu Mister Gunung Berapi? Iya. Pasti itu malampir minta pulsa ya? Iya. Sama ke gue juga begitu minta pulsa. Bentang-bentang emak gue dagang pulsa. Kenapa sih gak lo kasih aja biar gak ke kamar gue? Kagak bisa, emak gue kan mergi. Yaudah, mendingan kita cabut aja ya. Ya, cabut ya. Dari posisi jangan berubah begini aja terus. Gue genok. Iya, begini aja. Jangan bilang yang lain ya. Hah? Biar yang lain aja ketemu sama lampir ya. Aduh, kata kalau bawa banget deh. Gak apa-apa, gue tinggal enak. Apa nyayang? Sore ini sengaja dikumpulkan kalian untuk latihan bela diri. Baik menggunakan senjata maupun tidak. Oleh karena itu, kami mendatangkan pelatih dari luar negeri. Miss Maya and Miss Joanna. Please sit down. Good evening, class. Good evening. My name is Joanna and my friend here Maya. We are here for teach you karate. Masa pelajaran karate aja kita mesti diajarin sama cewek? Ribet lu. Bray. Kalau bule yang kayak gini doang sih, gua udah sering cicipin. Kamu dicicipin sama siapa? Bule yang mana? Maksud saya bule, enak banget. Mana tangan kamu? Kamu bisa kalahin saya, ha? Kalau apa menang, kamu bisa cicipin AQ. Ayo Beat me, baby. Look.
her makeup is totally freaking me out. Yes, but look the hair. Oh. Yeah. Apa itu setan rocker apa setan Lady Gaga? Ada apa ya, Bu? Ada yang kami bisa bantu? Saya minta pulsa. Pulsa? Apa itu pulsa, Bu? Saya minta pulsa. Pulsa? Saya nggak ngerti. Apa itu pulsa, Bu? Saya? What you want? What you want? I don't know. Kau tidak dikasih. Saya minta nyawa. Saya nggak tahu pulsa aja. Apalagi nyawa. We'll go look in the dictionary. Yeah. Bu, saya mau ambil kamus dulu ya, Bu. Mau minum dulu? Ya? Minum dulu? Makan dulu, duduk. Mandi dulu ya, Bu. Okay, fine. Nyata is life. Mana udah berendong petong begitu kayak kucing mau beranak. Mau pulih. Cukup. Cukup kita di sini. Gak mau lanjut lagi. Tugas masih banyak, emang ada apa? Yeah. Maya, let's go. I have to go now. Ngomong-ngomong ada apa? Kami melihat setan. Setan? Di mana? Ya. Di sini ada banyak setan, tahu? Setan Indonesia itu serem banget. Itu sangat beda dengan setan Amerika. Aku gak berani. Ada kuntilanak, ada pocong, ada sesenggesot, ada kakek jengkol. Kakek cangkul. Gayung yang banyak. Cangkul, bukan jengkol, cangkul. Gak berani. Mungkin Miss Maya salah looking. Miss, okay. Miss. Please, jangan marah. Puas. Bul. Siap. Oh. Main tabrak aja kayak truk tronton. Tahu. Ayo cepat-cepat datang, cepat pakai seragam. Iya. Buru-buru amat cuma ambil gas. Masih pakai spray aja lo kayak pacar pitung. Bukan main, Bang. Ada apa sih, Bang? Itu disuruh ke serak. Setan bencong. Mana? Hadir, Komandan. Iya, tolong. Tapi gue, Bang. Berangkat sekarang! Siap! Ayo, bro.
berangkat, semangat, 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 semangat. Cepat, cepat. Berangkat semua. Wih. Kita. Sabar dong sayang, gak usah teriak-teriak, aku buka baju dulu. Bangun Iko, hei! Lapor komandan, abang-abang. Saya paling awal. Paling yang awal. Lain masih tidur. Siapa bilang? Yang lain udah jalan. Siapa bilang? Mata lu tuh ganti Miss Biondelman. Waduh, waduh, lihat muka lu kayak capung mandul tuh. Hah? Enak aja, udah punya anak dong. Ampas kecap, dasar. Lu lihat temen-temen lu udah pada kesono semua. Gak ada bang, itu setan. Siapa bilang? Saya barusan. Baru pada berangkat semua. Lu masih molor di sini lu. Apa kagak dibangunin? Siap, ini dibangunin. Ini dibangunin. Muka lu di jalan segala ibulan. Tolong, tolong. Goplak lu. Ada gak ngerti. Kalian ngapain? Saya ngikut komandan. Ya, saya kan anak buah, pasti ikutin komandan dong. Pakai tidur di lapangan. Nanti kalau terjadi sesuatu. Iya, jadi siapa males-males. Ini gak perlu, kalian ngapain sih ikutin saya? Saya ikutin komandan. Mama minta nyewa. Ini pasti kerjaannya Umar kalau nggak Said nih. Dia pasti mau ngerjain gue nih. Dia pikir gue takut apa sama yang beginian. Halo? Saya minta pulsa. Siapa nih? Umar ya? Apa Said? Kalian jangan bercanda ya. Gak lucu tau. Kalau tidak dikasih, saya minta nyawa. Hah? Yaudah kalau berani lo kesini aja sekarang. Aku sudah ada di sini. Hah? Ini orang? Apa setan? Aku setan. Pasti lu bohong ya. Kalau setan mana ada yang aku setan. Aku memang setan. Udah deh, buka aja tuh topengnya, kedoknya. Ini pasti kalau gak ikut Tino kan. Kasih napas saringan, napas yang kalau orang pingsan, napas buatan. Buset, dikata kolop, enak aja. Bang, kalau urus napas buatan, itu saya urusannya. Ilmu lo cetek, tinggian ilmu gue. Lo mana mampu lo. Bang, kalau abang ngasih napas buatan, yang ada keganjel sama kumis, enggak pul, saya kan polos. Saya dengerin dulu, jangan kata orang lo kasih napas buatan. Ayam lo gendong mati. Ngapa jadi ke kambing garut? Ini mudahan dulu. Siap, Dan! Siap,
siap komandan. Siap apa? Siap, kenapa udah bangun aja? Aduh, gak kebagian yang gurih dong. Iya, mana? Ngapa sadar amat? Cepet ya. Ternyata bener nih, di sini tuh ada setan. Iya kan, saya udah bilangin nenek lampir. Emberan. Iya, cucok. Itu lah, bah, itu kan handphone yang abang nemuin yang udah abang buang. Itu handphone. Itu handphone. Handphone malampir itu, Dan. Malampir. Malampir. Itu. Aduh. Kita udah dapat 3 bendera nih. Tinggal 4 pos lagi, di mana ya? Kufret. Pikir gue cungguk main cemplak aja. Lagian lo di belakang sih. Udah tuh, tandanya lo juga pada capek kan. Gue juga capek, istirahat dulu ya. Kamu capek? Banget. Ih, mestinya yang capek aku dong. Capekan kamu, Iko malu, kamu kan laki. Ih, karena aku lari-lari di pikiran kamu. Ayo mati. Ya elah, masih aja usaha ya. Mak, gue mau nimang cucu, kan lumayan dapet istri. Ini kita nyari bendera, bukan nyari istri. Ya sekalian, Tino. Iya bener, ntar keburu kesusul sama kelompok lain lagi. Wah bener, kelompoknya si Martin apalagi. Gua paling kagak ikhlas dunia akhirat kalau dia ngeduluin kita. Dino gimana? Istirahat apa lanjut nih? Udah lanjut aja lah, beneran. Beneran kata lo gue dukung deh. Gue juga gak mau kalem sih, jengkong. Yuk, jalanan yuk, yuk. Demi amat sih. Pikir gue gubernur. Sako, istirahat. Capek. Aku gak pernah capek kok. Aku capek, istirahat yuk. Nanti aku kasih mama kamu cucu deh. Iya, bener. Kita ke KUA langsung. Ayo. Tetap aja jalan namanya bukan istirahat. Dasar ilar kasur. Mau dong. Aduh. Allahu Akbar, mata gue kecula. Jeli, biarpun mata aku kecula, tapi aku masih bisa lihat jelas KUA ada di pandanganku. Ayo mati. Jadi, setan itu benar-benar ada gara-gara HP ini? Iya, komandan. Terus? Kalian nemu HP ini di salah satu pos? Iya, komandan. Iya. Kira-kira siapa ya kelompok yang dapat pos itu? Dino, Den. Dino, komandan. Gawat. Ada lagi yang lebih gawat. Kalian lihat apa? Lihat melon. Lihat melon. Kembar. Kembar. Ah, ini dia. Yes, Dino, Iko. Kalian dapat bendera nih, lihat nih. Wah. Wah! Wow. Kalian kenapa sih? Kau senang banget jadi dapetin bendera. Iri ya? Belakangan lo itu lo. Ya, jelek ini pasti nih. Ada apa nih bangun Jelly? Anu, emak. Maksud Jelly gak ikut, Iko jangan bohongin Jelly. Malampir. Ya Allah. Serem gak? Iya, serem lah. Makanya kita gak mau lihat. Sekarang doi lagi ngapain? Lagi nge-tweet. Ya! Ini siapa yang banget kenapa kamu Jerry? Sekarang Jerry kudu ngapain nih? Agak suci nak. Jerry gak bisa. Ya gimana sih? Iko sayang, tadi katanya mau ngajakin Jerry ke KUA ya? Udah malam, KUA tutup. Lari! Percuma kalian lari. Kalian harus membayar kesalahan yang kalian lakukan. Malampir. Umar, kenapa berhenti di sini? Bengong lagi kayak banci kecekek stalking lo. Iya, kenapa berhenti sih? Kita kan harus melarang mereka sebelum mereka kecelaka. Dan, Bang, sebetulnya semua ini salah kita. Kok salah kita? Iya. Ingat gak? Seminggu yang lalu kita pulang dari Jakarta. Komandan tidur di belakang. Abang juga tidur di samping, tapi dalam keadaan terkantuk-kantuk. Aduh, ngeri. Aku tetap memaksakan diri untuk menyetir. Terus? Tiba-tiba. Dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini.
Apaan sih, Mar? Ada apa sih, Mar? Kuntilanak kali ya? Kuntilanak di mana? Nabrak ini, Dan. Nabrak buntelan maling, Dan. Ah, yang boten-boten aja loh. Masa ada buntelan maling? Ada aja kalau habis nyolong kan bawa buntelan. Aduh, udah kalian berdua nih ngayal aja. Yang satu kuntilanak, yang satu buntelan maling. Udah buruan jalan. Iya, Dan. Buruan! Takut lo. Mata lo segaris, gak bisa nyupir lo. Saya cuma mau kasih tahu anak saya kalau saya kecelakaan. Tapi kalian semuanya jahat. Tidak ada seorang pun dari kalian yang mau menolong saya. Sekarang saya yang akan membalas dendam. Tunggu. Bu, bukan mereka yang salah, tapi kami yang salah. Bu, saya yang nabrak ibu. Tapi saya juga sengaja, Bu. Saya dalam keadaan ngantuk, Bu. Bohong, Mak. Umar sengaja nabrak Mak. Ini cekek aja biar melet. Iya. Iya. Rupanya sekarang ada juga yang mau mengaku dan bertanggung jawab. Tapi semuanya percuma. Karena aku sudah mati. Dan aku tidak bisa menghubungi anakku lagi. Ibu lah sampai ini. Bu. Saya tahu... Ibu mau hubungi anak ibu kan? Saya tahu nomornya. Halo? Selamat malam. Iya, selamat malam. Kami dari Polres. Apa betul Anda punya hubungan sama pemilik HP ini? Iya, ini nomor mama saya. Ini ada yang mau ngomong. Ini, Bu. Gedein speakernya, gedein. Gede. Gedein loh speakernya. Mama. Mama maafin kita, Mama. Selama ini kita selalu ngatain Mama. Kita selalu bilang Mama julukan Malampir. Tapi kita sayang sama Mama. Dia kena Meliang. Abang? Hilang. Abang, kesian abang. Lihat dari Lampir sampe nangis kayak gitu. Tega banget sih, Bang. Nabrak barangan lo. Lo nih, Bang Umar. Gara-gara lo nih. Lagian. Udah, jangan pada cengeng. Lagian lo, bisa nyintik. Iya, jangan pada berisik. Sim lo dari daun lo. Apaan? Malampirnya udah hilang. Berarti handphone udah bisa balik ya. Ini ambil. Ini dibeli mama saya. Ini lagi punya perasaan banget sih. Sibuk banterin handphone. Temen juga gak punya. Pulsa juga gak punya. Lihat dong. Iya, daripada rugi. Ini sih gara-garanya nih. Jalan di tempat. Kami Satpam yang jaga, kami siap menjaga. Kami Satpam sejati, kami akan melindungi. Kami Satpam, Satpam dalam hatimu. Oke, hari ini adalah hari terakhir pelatihan kalian. Dan untuk melantik kelulusan kalian, saya mengundang salah satu alumni Camp Garuda yang cukup disegani. Bapak Jenggo Utomo. Selamat pagi semua. Hey, kalau orang mengucapkan selamat pagi harus apa dong? Selamat pagi. Udah Pak. Mereka sudah bilang selamat pagi, Pak. Suaranya terlalu kecil. Sudah keras, Pak. Wah, keras dari mana?
Yang paling kecil gak ada suaranya. Gede, mana gede? Wah, pada sebenernya galon ya, Dawan. Pan, kita udah teriak, Pan. Kecil tapi baton. Apa kayak tangki? Dua gede. Saudara-saudaraku semua, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara bersedia menjadi sapam. Pada ini hari, saudara akan dilantik menjalankan tugas menjadi sapam. Bagaimana saudara-saudara bangga dijadikan sapam ini? Bangga! Oh, tidak bangga? Tadi dia udah bilang bangga, Pak. Bangga, sudah bilang. Pada diam aja dia hanya. Bangga. Oh, bangga. Bilang dong bangga. Kalau saudara betul-betul bersedia dan bangga menjadi sapam, dikit lagi akan dilantik. Dikasih apa namanya itu? Pin. Pin. Bukan wing, bukan. Bukan pin. Pin. Ini. Pin. Ini bukan pin. Iya, kita ngomong itu tadi. Pin. Pin. Itu tadi dia bilang pin. Ya, kuping kabang-kabang mah. Bahaya, nih dia. Saudara-saudara, siap ya. Saya akan lantik dan saya akan pakai pin. Pose yang bagus. Umar, mukanya agak ke samping dikit. Oh, cakep. Baik, cakep depan. Ramai, Lando. Wahid, Isnin, Salasa. Halo? Siapa nih? Pak Diko meninggal, Bu. Hah? Jangan bercanda, Mas. Benar. Serius? Serius, Bu. Orangnya masih di sini. Mayatnya ada di kamar mayat sekarang. Boleh, siap. Siap. Wis, cakep. Cakep gayanya. Ada apa, Komandan? Jenggo. Nah, itu Jenggo. Jadi gak ngerti apaan. Papa minta pulsa. Ada lagi. Aduh, jangan-jangan tuh setan lagi bini. Gimana dong ya?